Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadil Ustaz Ahmad Rizam, Saudara Syamsul, Ustaz Syarizan, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya aksiden 3 hari bulan 1. Betul tak? 3 bulan 1 aksiden. 3 hari bulan 1 Allah SWT takdirkan saya terlibat dengan kemalangan sama dengan arwah Ustaz Murtadha dan juga ayah beliau dan Ustaz Hambali. Sehingga ke tarikh pada malam ni, saya belum memberikan mana-mana kuliah dan ni adalah ucapan ataupun kuliah pertama saya lah, kuliah ringkas daripada saya sejak daripada Allah rehatkan beberapa bulan yang lalu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesihatan. Waktu sakit hari tu, ramai orang bagi semangat lah, mai bagi semangat dan sebagainya. Sebab saya waktu tu sakit, dia bocok ayam turun 3-4 tempat sehingga dia mengalir keluar, dan sepatutnya saya koma lah sepatutnya, tetapi Allah SWT bagi sedap, boleh celik, boleh bercakap. Jadi doktor mai tengok heran, cakap pula. Bila orang bagi semangat sebab baru patah, ayam duk turun, telinga tak dengar, mata tak kabur, sini retak, orang kata ustaz kena kuat nak teruskan kehidupan. Bila ramai kawan-kawan ustaz mai bagi semangat, ustaz kena kuat nak terus kehidupan perjuangan, saya termenung. Saya kata seronok ke nak hidup di dunia ni? Jadi saya tak boleh nak kuat waktu tu sebab saya tak teringin dengan dunia ni. Saya tak teringin, saya tak ada nafsu dengan dunia ni. Sejak daripada sebelum kemalangan tu sampailah kemalangan, bila orang kata ustaz nak terus kehidupan ni, saya jadi memang saya tak mau dah. Saya kata memang saya nak ke sana. Jadi perasaan tu jadi dua, nak kuat ke? Kalau nak kuat untuk apa? Untuk hidup, untuk nak bertemu dengan dunia ni kita teringin kan. Jadi nak bagi tahu kita semua, cara memandang kehidupan dunia ni bukan maksudnya bermula malam ni semua sila bercita-cita mati esok. Bukan macam tu. Bukan nak suruh semua bercita-cita untuk mati. Untuk kita membuang dunia ini daripada hati kita, bukan daripada mulut dan tangan kita sahaja. Melihat dunia ini sambil kita bercakap, berfikir dan berkata-kata dengan hati kita. Wahai dunia, wahai pokok, wahai jalan, wahai rumah, wahai kereta, kalian semua akan binasa dan kami akan menuju ke satu tempat yang tidak ada sakit selama-lamanya.
yang tidak ada susah selama-lamanya, yang tidak ada sedih selama-lamanya, yang tidak ada kezaliman selama-lamanya. Tempat itu adalah Jannatul Firdaus, insya-Allah. Saya teringat satu hadis. Panas kan? Dia naik kepala. Bila Nabi berdoa, kan hari ni satu Rejab. Saya suka doa ni. Bila Nabi sebut, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami sepanjang Rejab dan Sya'ban. Balighna Ramadan. Ya Allah, bagilah kami sempat sekali lagi untuk tahun ini berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum Ramadan, Nabi dah ajak para sahabat untuk berdoa supaya sempat duduk dalam Ramadan. 60 hari sebelum Ramadan, Nabi sudah minta dengan Allah, Ya Allah, mula dan lipat gali gandakanlah keberkatan di dalam kehidupan aku, dalam setiap kehidupan aku, bermula daripada Rejab ini. Ulama kata antara sebabnya ialah nak bagi tahu bahawa Rejab, Syaban dan Ramadan ini dia ada kelebihan dia yang tersendiri berbanding bulan-bulan lain yang juga ada kelebihannya. 60 hari Nabi berdoa dah, Ya Allah, bagilah sampai Ramadan, bagilah sampai Ramadan. Kita pun sama. Cuba tengok lidah kita, cuba tengok hati kita. Berapa kali kita berdoa kepada Allah untuk Allah sampaikan kita ke dalam satu bulan yang merupakan bulan perayaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut cerita tentang Al-Imam Syafi'i, seorang dia aja, tak payah cerita yang 100 orang lagi. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 1.5 billion umat Islam hari ini, tak ada seorang pun yang saya rasa boleh mencapai tahap ni. Ramai orang Islam tapi tak seorang pun boleh sampai. Kita bila dengar cerita Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan, kita kata macam kisah dongeng ya. Kan, sebulan nak habis 30 juzuk pun susah. Sebulan. Jadi keberkatan ni lah, keberkatan masa, keberkatan keluarga, keberkatan anak-anak, keberkatan ringgit, keberkatan kehidupan, inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta daripada awal Rejab supaya bila masuk satu Ramadan, bukan baru nak pangkat enjin, bukan baru nak buah gear satu, masuk Ramadan kita dah berada pada gear 4 dah. Mula sekarang 30 kali dah jumpa Ramadan. Kita ni Nabi jumpa Ramadan berapa kali? Puasa Ramadan tahun 2 Hijrah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi wafat. 11 Nabi wafat, tak sempat Ramadan. Nabi 9 kali lebih kurang Ramadan. Kita berapa dah? Cuba kira enggak? 20 kali, 30 kali Ramadan, ada yang 40 kali Ramadan, ada yang 50 kali Ramadan. Berapa kali dapat Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Jadi saya dan kita semua pakat-pakat pulun mulai malam ni untuk bertemu dengan satu bulan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan sampai masuk dalam syurga. Tuan-tuan tolong doakan jugalah. Rabu ni saya akan menjalani satu pembedahan supaya berjaya, selamat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.